Sekitar pukul 11 tadi, rombongan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang membawa buronan negara Maria Pauline Lumowa tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejak dari Serbia, sang buronan telah mengenakan rompi tahanan. Sebelum keluar bandara, Maria dan tim Kemenkumham akan menjalani tes swab sebagai bagian dari protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah akan langsung mengurus proses hukum buronan yang selundupkan uang 1,7 triliun rupiah ini.